kongsikan pada semua. Pertama, perbandingan simpanan. Okey, simpanan jangka masa panjang. Okey, yang kedua, okey, saya akan kongsikan tentang jenis-jenis simpanan emas. Saya suka buat perbandingan dengan ada satu ni, satu simpanan. Yang mana simpanan ni memang sangat famous dikelilingi oleh orang Melayu especially. Okay, so normally bila yang overseas memang kita akan guna per ounce lah. Okay, di Malaysia kita suka guna per gram. Zaman dulu, masa saya muda-muda dulu, sekarang muda juga, okay. So, saya kecil-kecil dulu, okay. Ayah saya bagi sikit, saya boleh beli sepinggan mi, saya boleh beli air, sirap, saya boleh buat saving lagi dekat tabung, okay. Cukup sikit. Beza RM1 dulu dengan RM1 sekarang, beza. Sebab apa dia beza? Because of inflasi. Asalnya dia kosong. Kertas, bila ditulis, dia jadi bernilai lah. Okay, dan bezanya, dia tidak boleh dipaskan pada orang lain. Okay, jenis-jenis simpanan emas adalah gold investment account. Ataupun lebih mudah dikenali sebagai GIA. Ataupun buku simpanan account. Jual pada harga yang tinggi, waktu tu perbezaan harga tu kita dapatlah keuntungan dia. Okey? So, saya tanya, anda kata kita berminat untuk buka gold investment account, pergilah ke Quick Finance House. Saya tak dapat apa-apa komisen, promote Quick Finance House, okey? So, dia menepati syariah compliant. Okay, yang mana bila kita pergi, dia akan masukkan dalam plastik seal nama kita. Katakan kita beli 10 gram, 8 gram tu kita boleh bawa balik. 2 gram minimum boleh tinggal dekat bank. Kena tinggalkan dekat bank. Kita beli emas kita cash, kemudian kita simpan. Lepas tu, kita jual. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.